Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat hunting dan sobat angler semuanya. Pada kesempatan pagi ini saya mau unboxing sebuah paketan ya. Dan ini paketannya. Ini adalah sebuah alat pancing ya. Tali pancing. Itu tali pancing PE atau dry dan lain ya. Yang beberapa hari lalu saya pesan buat persiapan nanti mancing di laut ya, tahun baru insya Allah tahun baru akan saya mancing. Oke, langsung saja akan saya buka ya paketannya, semoga sesuai dengan apa yang saya pesan dan semoga tepat ada nyalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bitmain 4X PE power PE panjang 100 meter ya. Panjang 100 meter. Ukuran 0,40 mm atau PE6. Pertama ya saya mau pakai PE ini mancing, karena sebelumnya saya mancing belum pernah menggunakan tali PE, kebanyakan saya pakai monofilmen biasa ya atau kenur biasa. Dan sekarang saya mau nyoba pakai PE ini buat mancing di laut. Keren, lumayan keren, mantap. Bahannya halus ya, lembut. Mudah-mudahan kuat ini. Pasti lebih kuat lah dibanding tali mono biasa, tali kenur, karena ini bahannya dari benang ya, benang yang dianyam, benang yang dianyam ya.
Jadi lebih cepat menggulungnya kalau seperti ini. Mudah-mudahan pas ya ini. Kagak lebih, kagak kurang ini di spool. Tadi ke lempengan tuh. Tadi lempengan kah itu. Mantap. Oke. Finish. Oke, mantap ya. Ini asli, ini mantap, keren banget. Keren. Sangat rapi ya, keren. Tuh. Pas. 1 spool 100 meter PE6. 5 spoolnya agak gede ya ini. Kalau spool yang ukuran kecil pasti pinuh ini. Mantap. Siap dites nanti tahun baru ya, mancing di laut ya. Pokoknya mantap. Oke, sampai di sini dulu unboxing dan tutorial cara pemasangan tali PE ke spool ya, ke reel. Oke, mantap. Selamat pagi dan salam satu hobi. Jangan lupa ngopi. Oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke. Okay?